Halo guys, kembali lagi di channel Kolektrik. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial, yaitu cara mendownload video dari TikTok. Dan nantinya video tersebut akan kita ubah menjadi audio berformat MP3. Lalu nanti audio tersebut bisa teman-teman kirimkan lewat WhatsApp, atau nanti video tersebut bisa teman-teman gunakan untuk keperluan nada dering atau keperluan yang lain. Jadi untuk mendownload video dari TikTok dan mengubahnya menjadi bentuk MP3 atau audio, caranya sangat mudah. Pertama, silakan teman-teman buka aplikasi TikTok di smartphone teman-teman. Langsung kita buka. Kemudian selanjutnya kita cari video yang akan kita download audionya. Nah, kita cari dulu. Nah, kita cari videonya. Nah, contohnya video ini. Jadi kita akan mendownload audio dari video ini. Caranya, silakan klik tanda panah di sebelah kanan yang ini. Tanda panah ini atau ikon berbagi. Oke, kemudian selanjutnya silakan teman-teman klik pada salin tautan yang ini. Silakan klik pada salin tautan. Kita klik. Oke, sekarang link dari video ini sudah kita salin. Selanjutnya kita kembali pada tampilan awal dari smartphone kita. Selanjutnya kita buka aplikasi Google Chrome di smartphone Android kita. Nah, di sini ini dia aplikasinya. Kita buka langsung. Kemudian setelah aplikasi Google Chrome-nya terbuka, selanjutnya di pencarian atau pada address bar di bagian ini, silakan ketikkan yaitu lovetik.com. Oke, saya ulangi, di pencarian di Google Chrome silakan ketikkan yaitu lovetik.com, atau nanti teman-teman bisa melihat link dari situs ini pada deskripsi video ini. Selanjutnya kita cari. Kemudian kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Selanjutnya di bagian ini, di kolom ini, silakan tempelkan atau pastikan link dari video TikToknya. Jadi kita klik tahan di sini. Selanjutnya kita tempel. Oke, lalu selanjutnya klik pada start yang ini. Kita klik pada start, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Nah, di sini ada bentuk MP4 yaitu tanpa watermark. Jadi kita pilih yang ini, yang paling bawah, karena kita ingin mendownload video ini dalam bentuk audio atau MP3. Jadi yang kita butuhkan adalah audionya. Jadi kita pilih yang terakhir. Oke, jadi kita pilih yang ini. Jadi kita klik download. Kemudian kita tunggu sebentar. Lalu di bagian atas ini nanti akan muncul proses downloadnya. Perhatikan. Nah, kita klik. Kita buka. Nah, sudah berhasil teman-teman untuk proses downloadnya. Kita coba play. Nah, ini dia. Oke, jadi pada tahap ini kita sudah berhasil mendownload audio dari TikTok tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Nah, audio ini sudah bisa kita share sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, caranya klik icon share yang ini. Klik. Lalu silakan share kemana yang ingin teman-teman share. Jika teman-teman ingin mengirimkan lewat WhatsApp, silakan klik WhatsApp. Jadi nanti teman-teman sudah bisa mengirim audio ini ke WhatsApp. Atau jika teman-teman ingin menyalinnya pada penyimpanan internal, silakan klik yang salin ke ini, yang bagian internal, yang bagian file manager. Oke. Jadi pada tahap ini kita telah berhasil mendownload audio dari TikTok tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Oke, jadi teman-teman, saya ulangi lagi caranya agar teman-teman lebih paham. Pertama, silakan buka aplikasi TikTok. Kemudian setelah aplikasi TikToknya terbuka, kita cari video yang akan kita download. Nah, ini contohnya videonya. Lalu selanjutnya klik tanda panah yang ini, yaitu tanda panah berbagi.
Selanjutnya pilih salin tautan. Nih, salin tautan, setelah linknya atau tautan dari video ini sudah kita salin, selanjutnya kita buka Google Chrome. Selanjutnya di pencarian atau pada address bar di sini silakan ketikkan yaitu loftik.com. Oke. Silakan ketikkan yaitu loftik.com, kemudian cari. Kemudian di kolom ini, di kolom link silakan pastikan, lalu klik start. Lalu di bagian bawah di sini akan ada muncul untuk downloadnya. Di sini ada beberapa, teman-teman pilih yang terakhir. MP3 audio ya, karena kita membutuhkan audionya saja. Lalu kita klik download. Lalu kita tunggu, dan di bagian atas ini nanti akan terlihat proses downloadnya. Nah, ini dia. Oke. Sudah bisa kita putar. Nah, kemudian jika ingin di-share tinggal klik icon share di pojok sebelah kanan atas yang ini. Oke, lalu kita share ke sosial media atau ke aplikasi yang kita inginkan. Oke, jadi itu teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan, yaitu cara mendownload video dari TikTok dalam bentuk audio atau MP3. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.